ini apa namanya masalah ini kan jadi kan bukan ini masalah apa namanya kasus ini ya. Kalau Bang Tigran ini pening aku. Pening pala ini. Pening. Kalau Bang Jet Batu Barat itu kan pening. Saya tapi kita tunggu tunggu Bang Jet belum datang datang aja nih. Kacau. Kayaknya dia itu biasanya mas suka alasan sama saya kalau tidak meriang. Merinding. Meriang ini kali meriang gak dikasih malu kali ya. Tepat. Ngomong-ngomong kemana nih Bang Yahir kalau gak ikut ke sana ke Bandung ke Polda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kumpul nih. Panjang umur ya. Gimana kabarnya, Bro? Panjang umur. Dari ya, mana munculnya barusan? Ngumpet dulu, Pak. Panjang umur. Enggak, barusan kerja dulu sebentar ya. Enggak akan saya maaf ya. Ikut kumpul boleh kan? Boleh. Jadi gimana nih? Tadi begini, Pak. Ya. Aku baca berita di apa namanya di Google ya, di yeah. Google Chrome. Aku baca berita di artikel-artikel yang ada di Google bahwa di situ Danu katanya diperiksa garu-garu tangan, terus dia itu luka-luka seperti itu. Ada di berita barusan. Oh iya. Yeah. Ya, udah mengetahui kan? Ya, tahu. Sudah diperiksa. Hasilnya bagaimana itu, Bang? Hasil dari. Nah, kalau untuk hasil kan beberapa hari yang lalu juga saya sudah sampaikan ada di saya ya, di channel saya ya. Hmm. Jadi untuk hasil itu sampai sekarang ini kita itu semuanya juga belum tahu. Oh, jadi nanti hasilnya dari pihak rumah sakit akan disampaikan lagi kepada Polda Jabar, khususnya kepada penyidik ya, terkaitnya seperti apa. Tapi sekarang nggak sehat kan? Alhamdulillah ya, sehat. Soalnya aku belum ketemu gitu sama orangnya ya. Beberapa hari ya kita. Ya, tengoklah sana. Iya, nanti aku main ke rumahnya. Tapi kalau tengok sana itu, sahabat itu harus kasih dibisa. Oh iya. Jangan. Insya Allah nanti. Kan, jadi apa nih yang barusan dibahas? Aku udah tangi di portal ini. Apa yang dibahas? Bahwa ini kita makanya ibu bahasa yang batu bara. Susah. Jadi sebenarnya kasus ini memang banyak sekali lika-liku kan, yeah. Lika-likunya terus perjalanan Danu, perjalanan Yoris, perjalanan Pak Yosef kan seperti. Jadi tiga orang ini ya perjalanannya sangat banyak sekali dikalinya seperti itu kan. Ya. Akan tetapi harapan kita semuanya semoga kasus ini cepat selesai kan seperti itu kan. Ya. Cepat beres karena aku baca-baca, tapi ini baru baca-baca di artikel-artikel. Banyak sekali masyarakat yang takut dengan masalah ini karena penjahatnya itu belum terungkap kan seperti itu kan? Bang, tahu nggak kenapa sekarang kita kumpul-kumpul di sini? Mak nanti mau ada datang lagi youtuber yang lain dari mana sih? Wah, empat kali itu ya. Iya. Kalau kita nggak tahu lah. Siapa? Kenapa tadi siapa yang nanya tadi? Kenapa sampai sekarang masih belum terungkap ya? Nah, saya punya jawaban sebenarnya. Wah, mantap. Apa tuh bang? Jadi begini bang, jadi menurut saya itu, abang kan tahu ya. Saya mau ngomong mudah-mudahan tidak salah ini ya. Saya ini begini nih, abang kan tahu kita saja merdeka itu dengan semangat persatuan dan kesatuan. Ya, jadi kita di dalam bagaimana kita bisa melakukan sesuatu itu istilahnya kita itu harus bersama-sama juga bang. Satu ya. Gitu kan harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kawan lagi kan. Ya. Jadi youtuber juga harus bersatu. Benar nggak bang ya? Tapi kalaupun bersatu, abang kalau mau nyontek ambil buat bahan analisa, setidaknya ngomong dulu lah sama saya. Ya bang? Enggak. Saya ngomong dulu. Tapi kan banyak bahan analisa yang diambil sama saya yang harus ngomong dulu. Hey, mau ngomong gimana kek kalau misalkan tidak punya santun? Cing, misalkan. Ya. Kan baca artikel di dalam Google Chrome dalam sebuah berita-berita terupdate di sebuah katanya kan seperti itu yeah.
aku baca bahwa Danu itu garuk-garuk tangannya, kulitnya itu luka. Ya. Diperiksa. Nah, bagaimana kabarnya sekarang? Dia baik, ya. Hari kan begitu. Aku belum nengok sampai hari ini. Ini ya, kan kalau tadi saya bilang itu sudah dibilang untuk tengok. Barusan kan saya ngomong apa itu didengar kan barusan? Oh, iya, iya. Kalau abang nanti mau bikin di rumah malas keluar, abang mau konten di rumah, ya kan? Kenapa banyak sekali itu banyak channel-channel saya yang diambil? Oh. Itu karena pamit-pamit ya. Analisa, gua izin, gitu, potong gua pampang situ, ngomong kan yang namanya omongan itu aset itu. Jadi saya boleh-boleh saja, tapi minimal kalau orang Sunda bilang itu kulon nuwun. Jawa itu malah Sunda. Ya, kulon nuwun. Tapi kalau orang-orang yang kebetulan menganalisanya akademisi, itu ada yang namanya etika dan perilaku. Jadi ada yang namanya etika yang perilaku atau mungkin bahasa kerennya lagi attitude lah. Iya iya betul betul. Seperti itu. Jadi ya minimal mau oh, yang namanya banyak dari media juga nasional ngomong sama saya bang, izin ya itu mau dia mau gue jadiin ini mau ambil cuplikan kata saya diizinkan kan enak. Iya iya. Jadi jangan saya itu dibully tapi bahan-bahan video saya dijadikan kajian. Tapi mending kalau tidak dikomersilkan. Kan kalau sudah dikomersilkan itu kan jadi lindungi. Iya, karena royaltinya 50-50. Iya, atau setidaknya ikhlas sama kamu. Gitu. Ya, kalau untuk soal dana sekali lagi kita bahas. Itu bagaimana saya ngomong begitu? Benar nggak itu bukan satu? Betul. Gimana menurut tawangan Bang Ije itu? Jadi, bahkan begini, aku kan cuma baca. Bukan soal itu, kok masih masalah bahas itulah. Cuman pula ini. Itu kupingnya mendengar tidak itu. Ini takut ya, saya membawa ke situ, kok bangnya ke situ, takut dibully ya? Kayak takut ini. Jadi saya melihat, jadi tapi gini, topiknya dalihkan, itu kan emang berani, itu emang berani. Kalau yang takut biar dah, gua yang berani, emang berani aja. Sebetulnya itu gini, jadi karena barangkali kalau saya ke pemikirannya Bang Jack ya, kalau saya jadi pemikiran Bang Jack, sebenarnya bukan hanya Bang Jack, saya juga kadang-kadang suka ambil beberapa video Bang Eri. Kenapa kita berani seperti itu? Karena saya punya pemikiran bahwa Pak Eri ini seorang yang baik. Nah pemikiran itulah saya, sehingga saya kadang-kadang saya juga pernah beberapa kali ngambil punya Bang Eri, karena saya punya pemikiran bahwa Bang Eri itu orang baik. Jadi insya Allah tidak akan di apa namanya pada saat kita ngambil video Bang Eri tidak akan marah. Nah jadi mungkin apa banyak apa gitu ya, mungkin aja kita punya pikiran sama begitu Bang Eri. Karena saya punya trauma Bang Eri. Ya. Tapi saya nggak usah sebutkan siapanya ya. Iya. Ya. Sebutkan. Gimana tuh traumanya? Jadi tolong gini, karena saya lihat Bang Eri ini kumpul sama orang-orang baik dengan Bang Topan ya, dengan Kimia, dengan Bang Eri, mereka orang-orang baik. Nah ada yang lain masuk juga ke situ, saya pikir juga orang baik. Jadi pada saat saya ambil videonya, ternyata video saya diklaim dan jadi dolarnya merah. Wah. Nah itu parah kali ya. Wah, kita itu ya itu kan karena saya kan berpikir nah gabung dengan Kang Heri ini pasti orang-orang baik gitu kan. Ya. Tapi ternyata salah prediksi saya. Tapi nggak ada di sini, nggak ada di sini itu jual. Iya, saya nggak usah sebutkan siapa. Iya, itu parah kali itu. Pak Heri kalau seperti itu kan. Iya. Kita kan sama rekan-rekan semuanya. Karena Pak Heri itu yang Pak Heri itu tidak pernah mengklaim, tidak pernah marah sama mereka-mereka di mana. Iya, tak nggak begini bang, jadi ambil video saya atau apapun itu kan. Betul. Nah, maksud saya ini